namanya Pahana. Itu Pahana, Pahana ini siapa, Bu? Ya. Pahana pengawas. Siapa? Yang pengawas jalan ini. Iya. Nah, itu operator. Dia yang nganu saya, dia bilang bongkar cepat rumah tabu karena jangan sampai riba ke depan. Mm-hmm. Karena setengah meter mami itu anunya antara tiang dengan itu galian itu hari. Mm-hmm. Nah, saya bertanya sama Pak Dusun, bilang foto dulu, waktunya masa raporan dibawa, foto dulu. Nggak sempat Pak Dusun datang foto, nah, sekalinya dibongkar nih karena di desa maka bongkar. Disuruh-suruh ke belakang, tapi enggak bisa karena apa, sempi ke belakang, mau digali juga sampai di dalam. Nah, minta itu temanku, tetanggaku bilang di kolong rumah maki dulu. Nah, ke sana maka sementara ini bapaknya sakit, diantar ke sana di kolong rumah. Saya tinggal di kolong rumah 3 bulan. Oh, yang bongkar rumah tak kemarin, Bu, kita sendiri atau pihak perusahaan? Ya saya keluarga sendiri ya. Karena saya disuruh. Begitu. Disuruh bongkar, Bu, untuk dipindahkan. Iya, belum sempat itu Pahana foto itu rumah. Saya bongkar nih karena sedikit mami itu antaranya Galian. Iya, diragukan nanti jatuh. Iya, iya. Tapi Pahana ini memang suruh ki. Iya. Bongkar dan Tidak. Itu Pahana. Tidak sempat foto dia, ceritanya itu alasannya lagi sama saya. Kenapa cepat membongkar, belum ku foto. Ku bilang hari-hari jiki lewat, lihat kondisinya rumahku, kenapa tidak dipoto. Apa gitu, alasannya itu. Yang ku bilang, jadi bagaimana, kalau tidak mau kipale tangani ini rumahku, turun ke sama bos, cerita sama bos. Dia bilang, oh jangan Bu, ini karena tanggung jawab saya. Saya yang tangani. Ya jadi bagaimana Pak Ahana? Dia bilang, oh iyo nanti pi. Sabar miki dulu. Kembali pada rumah sesuai dengan ukuran. Nah foto dengan sama temannya. Ada itu yang kurus tuh temannya. Nggak tahu siapa Pak. Dia siapa. Ya itu perjanjiannya sama saya. Artinya nasuruh ki bongkar untuk dibangunkan kembali. Gitu. Ya pengakuannya mi Pahana begitu. Ke kita. Karena aku bilang rusak rumahku, perusahaan yang rusak. Aku bilang begitu sama dia. Nah bilang, oh iyo tunggu mi. Kembali badan rumah sesuai dengan ukuran.